Dit, Bunda punya Yoho Ice Cup. Ayo kita makan, mumpung masih beku. Yoho Ice Cup ada rasa melon, jeruk, dan anggur. Adit mau yang anggur, Bun. Nah, kalau Bunda, jeruk. Rasa buahnya segar. Iya, Del, iya. Adel mau apa? Itu namanya pelangi, Del. Kakak. Iya, pelangi itu punya warna yang banyak, Del. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oh, Adel tahu warna-warna itu. Coba Kak Adit tes. Kalau Kak Adit sebutin warna, Adel ambil ya contoh bendanya, terus kasihin ke Kak Adit. Nah, Adel bisa gak? Oke, sekarang Kak Adit coba tanya ya. Warna putih mana? Pinter. Nah, sekarang coba warna merah. Loh, Adel mau kemana? Adel pinter. Nah, kalau warna biru, Adel tahu gak? Loh, selendang Bunda kok bisa jalan sendiri ya? Adel, pinter amat sih kamu. Asyikku. Iya, baju Bunda biru. Hebat kamu. Nah, kalau warna kuning, Adel tahu nggak? Oh, Adel belum tahu warna kuning ya? Sebentar, Kak Adit ambil contohnya ya. Mama. Nih Del, tempat minum Kak Adit warnanya kun. Loh, Adel. Aduh, Adel kemana sih? Baru aja ditinggal sebentar. Bis, nah terus sekarang kita kemana lagi, sama? Pak Anas, bos. Oke, let's go. Assalamualaikum. Panas? Waalaikumsalam. Ini Pak Anas. Ah, terima kasih ya, Sopo, Zarwo. Sama-sama, Pak Anas. Wes,
Let's go, lanjut kita semua. Jamu. Ini Adil kok ada di sini toh? Jamu, Jamu. Adil mau Bang Sopo sama Bang Jarwo bawa Bemonya ke rumah Adil. Lemangnya ada apa toh, Adil? Kiriman Bang Jarwo ini masih banyak loh. Kasian Wo. Kau antar dulu lah si Adil itu. Pasti khawatir bundanya. Iya bos, kasihan Adil. Ya wis lah, ayo ayo. Adil, Adil. Adil, Adil di mana sih? Gimana kalau Adil beneran hilang? Hah? Adil! 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 Dari mana aja? Kak Adit udah nyari Adil dari tadi. Oh. Nih, maksudnya Adil nih apa tuh, Dit? Dari tadi kok yo heboh sendirian lho. Tadi Adit sama Adil lagi bermain tebak warna, Bang. Terus Adit minta Adil tunjuk warna kuning. Nah, mungkin pas lihat Bemonya Bang Jarwo lewat, Adil langsung ngejar gitu deh, Bang. Adil pintar. Tapi Adil, jangan lagi-lagi ya Adil pergi gitu aja dari rumah. Ntar kalau Adil hilang lagi gimana? Nanti Kak Adit yang bingung nyarinya. Kamu juga, Dit. Namanya jagain adik tuh yang boyo hati-hati. Adilnya harus diawasin. Iya, Bang Jarwo. Oh.